Kamu serius? Iya, Cak. Kamu tahu dari siapa? Kang Apip. Maaf, Cak. Tadi warungnya Bos Idan belum buka. Alasan aja. Terus Apip mau apa lagi? Katanya nanti jam 9 mau ada rapat lagi, Cak. Ampun ini Kemi. Sengaja sekali dia nggak kasih tahu saya. Di pikirannya saya ngarep warisan Sain. Nehi Kemi, nehi. Saya kasihan sama Ninti, Nona. Iya, Cak. Ya sudah sana, masak. Mesti bawa motor aja ya. Nggak usah tuh sayang, bareng teman-teman aja. Jauh pangkalan angkotnya mah. Jalan kaki sekalian olahraga. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Mama sebenarnya kemarin teh nungguin siapa sih? Sampai malam begitu. Mama nggak nungguin siapa-siapa. Tapi Ustadz ya. Asti. Udah asal aja lah. Papa. Asti. Nyantai atuh mah, nyantai. Udah Asti berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ati. Masa Mang Ule beneran tidak tahu? Saya serius, Sep. Saya tidak tahu. Saya saja baru tahu kalau amplop yang saya kasih ke Iko itu surat wasiat Kang Sain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cas, Dun. Wah, perasaan kamu jemput bola ini, Sep. Jemput bola apa? Semalam waktu saya beli nasi goreng kambing di restoran mahal, saya tinggal ngeliat Mang Ule lagi tidur di pos ronda. Tidur di pos ronda? Iya, makanya saya ajak Mang Ule tidur di sini.
Untung saya beli nasi goreng kambingnya teh 2 bungkus. Tadinya buat nama saya, tapi demi kemanusiaan saya kasih 1 bungkus buat Mang Ule. Sep, ya? Perasaan semalam saya makan pakai nasi sama telur ceplok. Mana nasi goreng kambingnya? Makan nasi goreng kambing. Enak, Sep, nasi goreng kambingnya. Begitu kan, Sep? Terlambat, Mang. Perasaan pakai nasi dingin dulu. Iya, sama telur ceplok itu pasti dibagi 2. Iya, benar kamu, Dun, tuh. Telurnya dibagi 2. Salah ya, Sep? Nggak tahu salah ngomong lagi. Ceplok lagi 2. Punten, Cek. I mau antar Veronica going to school dulu ya. Iya, Cek Marmari ya. Hayo, Veronica. Hayo kemana, Tang? Sekolah. Veronica? Yes, Veronica sekolah. Oh, iya, Tang. Ma, Veronica berangkat dulu ya. Iya, sayang. Fer? Iya, Ma. Mama kenapa? Mama gak kenapa-napa, sayang. Veronica berangkat ya. Berangkat kemana? Sekolah. Siapa? Veronica. Oh, iya, Ma. Je, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Bitu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak, deh. Centin. Kang Sobri. Ya. Maaf ya, deh. Saya suruh kamu kesini lagi nemenin saya. Gak apa-apa, Cak. Beli cantik. Kak Sobri langsungnya. Ya. Centin, punten. Saya teh mau langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, A. Iya, iya. Ward, Astiti penasaran. Sebenarnya Mama tuh nungguin siapa ya kemarin? Kenapa kamu mau tanya aja semalam? Udah ditanya. Tapi nggak dijawab. Apa nungguin Papa ya? Tapi masa iya Mama nungguin Papa sampai malam begitu? Ya mungkin. Feb, Klau. Kalian udah tahu kan kalau warisannya kakek Sain mau dibagi-bagiin? Bapak udah cerita. Terus-terus? Ih, cerita tuh kalau dia belum dengar. Ya gitu, Om Dadang. Oh, Om Dadang. Om Dadang mah gak jelas. Masa kemarin pintu rumahnya Papi teh ditempelin? Kok pada berhenti? Ayo nanti terlambat. Sin, rumah Papi kamu ditempelin apa? Udahlah, Klau. Ceritanya nanti aja. Ya. Centin. Silakan tehnya aja diminum. Duduk deh. Silakan diminum deh. Ya, Cia, terima kasih. Hmm.
Oh iya, Cak. Punten, ngomong-ngomong soal Veronica, itu teh maksudnya bagaimana? Kalau dedeknya Elizabeth kan mau lahir, itu artinya teh saya bakal punya bayi lagi deh. Elizabeth teh juga masih kecil. Berarti waktu buat Veronica teh bakal berkurang. Gimana kalau biar nanti teh Veronica tinggal aja sama dedek, Cak? Kamu teh mau ngurus Veronica? Mau, Cak. Iya deh. Nanti kita bicarakan lagi ya. Iya, Cak. Terima kasih ya deh. Sama-sama, Cak.